diri 2.1 soalan 3. Okay, 3A, the length of a diagonal of a rectangle is 10 cm. If the length is 2 cm longer than its width, find the length and the width of the rectangle. Okay, di sini, panjang pepunjuru bagi sebuah segi empat tepat ialah 10 cm. Okay, dia sebut pasal segi empat tepat. Jadi, cikgu lukis dululah segi empat tepat. Okey, begini segi empat tepat dan dia punya diagonal atau pepunjurunya adalah 10 cm. Okey, lepas itu dia kata jika panjangnya lebih 2 cm daripada lebar. Okey, jika panjangnya lebih 2 cm daripada lebar, contohlah kita boleh banyak macam-macam cara. Okey, kalau sinilah X, maksudnya sini cikgu boleh letak X tolak 2. Sebab apa panjangnya lebih 2 cm. Okey, macam tu. Okey, panjangnya lebih 2 cm daripada lebar. Okey, cari ukuran panjang dan lebar bagi sisi 4 tepat itu. Okey, jadi di sini kita akan nampak wujudnya segitiga 90 darjah. Okey, daripada sini kita boleh wujudkan Pythagoras theorem lah, okey. Okey, jadi macam ni cikgu buatlah dulu Pythagoras theorem cikgu di mana? Kita buat A dulu di mana X kuasa 2 tambahkan dengan X tolak 2 kuasa 2 sama dengan hypotenuse kita 10 kuasa 2. Jadi kita kembangkan dulu X square dekat sini tambah X square tolak 4X tambah 4 sama dengan 100. Jadi kita ringkaskan persamaan kuadratik kita. Kita akan dapat 2X square tolak 4X. Okey, 4 tolak 100, 100 bawa ke kiri, cikgu akan dapat negatif 96. Okey, biasakan, okey, biasakan kita ringkas kita punya persamaan kuadratik. Okey, tengok kos Tuan Aziz. Kita tengok tengok ini positif 2, negatif 4, 96. Jadi kita boleh kecilkan, kita bahagikan dengan 2. Jadi kita kecilkanlah, kita akan dapat X square tolak 2X tolak 48 sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan masalah persamaan kuadratik kan, kita ada 3. Okey, penyempurnaan kuasa 2, completing square ataupun formula ataupun rumus ataupun faktor. Okey, faktor. Jadi kat sini cikgu nampak lebih mudah untuk faktor. Begini, lepas tu okey, bila masukkan dalam kalkulator kamu akan dapat X sama dengan 8 dan negatif 6. Jadi X tolak 8, X tambah 6. Jadi di sini ya murid-murid, negatif 6 ni kita abaikan. Abaikan. Sebab apa kita abaikan? Panjang mana ada negatif. Jadi kita pilih X sama dengan negatif 8 lah. Okey, jadi maka di sini bila X negatif 8, okey, bila X negatif 8, jom kita cari. Okey, kalau sini negatif 8, oh sorry. Kalau X sama dengan 8, kalau sini 8, okey, berarti kita punya lebar ni adalah 8 tolak 2. 8 tolak 2 sama dengan 6. Macam tu. Kesimpulannya, okey, kesimpulannya, okey, panjang, panjang adalah 8, okey, lebar adalah 6. Okey, begitu. Jadi, jom kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B. Find the measurement of a rectangle with perimeter of 26 cm and an area of 40 cm square. Okey, di sini cari ukuran bagi sebuah segi empat tepat dengan perimeter 26 cm dan luas 40 cm. Begitu. Macam mana pula kita nak buat ni? Okey, jadi okey, kita kena fikir. Okey, untuk segi empat tepat, okey. Okey, cikgu padam. Okey, cikgu padam dulu. Okey, kita andaikan kita cikgu lukis yang baru Kita buat gambar yang baru, kita tak tahu. Okey, kita buat balik semula rectangle. Cikgu andaikan sini X, sini Y. Okey, jadi dekat sini kita highlightkan dahulu. Okey, di mana perimeter 26. Perimeter adalah, okey, kita buat persamaan yang pertama. Perimeter adalah X tambah X tambah Y tambah Y sama dengan 26. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 26. Macam ni. Okey, daripada sini cikgu suka ringkaskan dulu. Jadi boleh bahagi dengan 2. X tambah Y sama dengan 13. Kat sini menjadi persamaan pertama. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, kita tengok pula ni area 40 cm.
Jadi bila area 40 cm, okay, area 40 cm, area adalah Allah, sekejap ya. Area adalah X darab Y. Kita ambil pen tadi. X darab Y sama dengan 40. Jadi XY sama dengan 40. Jadi ini akan jadi persamaan yang kedua. Okey, jadi kita akan ada persamaan serentak lah, simultaneous equation. Cikgu wujudkan persamaan yang ketiga di mana cikgu ambil X sebagai subjek lah. X sama dengan 13 tolak Y. Ini akan jadi persamaan ketiga. Jadi 3 masuk dalam 2. Jadi kita akan dapat 13 tolak Y, darab Y sama dengan 40. Jadi sini 13Y tolak Y kuasa 2 sama dengan 40. Macam tu. Jadi dekat sini cikgu susun. Tambah 13Y tolak 40 sama dengan 0. Okey, cikgu A kan, positifkan A. Jadi semua tanda berubah secara bertentangan. Maksudnya semua darab dengan negatif 1. Okey, jadi kita buat divider. Ning. Okey, jom kita faktorkan. Okey, cikgu faktorkan. Kita akan dapat apa kat sini? Masuk dalam kalkulator EQN kita. Okey. Okey, 85. Okey, 85 negatif negatif. Okey, jadi cikgu akan dapat Y sama dengan 8 ataupun 5. Jadi apabila kita dapat nilai Y, kita nak cari nilai X pula. Okey, kita gantikan. Dalam ni lah senang. Okey, gantikan. Ganti dalam persamaan 3 lebih mudah, di mana X sama dengan 13 tolak 8. Okey, kita akan dapat sini 5. Lagi satu, X sama dengan 13 tolak 5 pula. Okey, jadi kita akan dapat 8. Jadi kesimpulannya, kita tahulah panjang ataupun ukuran bagi segi 4 tepat itu adalah ukuran. Ukurannya adalah 5 kali 8 ataupun 8 kali 5. Macam tu.